Balik maneh ning bangun desa, Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu dulur. Ning Desa Wajak Lor yo wis akeh lho pembangunan-pembangunan sing wis ketok kasile. Pembangunan kuwi diantarane yo iku pembangunan dalan paving, go anane PAUD lan SD. Kagem pembangunane pun ingkang sampun sakmenika pelampah menawi. Oh. Yang baru saja terlaksana ini untuk yang plengseng seperti itu, Pak. Yeah. Tapi yang utama sebelah selatannya pasar, yeah, itu kita mau membuat balai pelatihan. Yeah. Nah itu, tapi masih fondasi, Pak. Angan-angan kita nanti kita bikin untuk gedung-gedung penyewaan untuk pernikahan dan lain sebagainya. Yeah. Kedepannya seperti itu. Yeah. Lah, ngomong nih potensi, Desa Wajak Lor yang duweni warna-warni potensi sing ora kalah karo desa-desa liyane sing ono ning Tulungagung. Yang pertama, yang paling utama itu tentu pertanian, Pak, kalau di sini wilayahnya, karena luasnya sekitar 80-an hektar untuk wilayah pertaniannya. Terus kemudian yang kedua itu ada sangkar burung. Ya, itu yang depan ini bisa dilihat nanti, Pak. Itu yang terbesar, ada yang sebelah selatan juga ada satu. Terus kemudian apalagi yang kedua itu ikan hias. Ikan hias ada, kemudian ikan gurami dan lele, tapi didominasi oleh ikan hiasnya. Yang keempat ada lagi, Pak. Jamu gendong, Pak. Jamu gendong. Iya, mayoritas yang di Dusun Karanggayam itu banyak sekali yang home industry itu, Pak, pembuatan jamu gendong itu. Jamu gendong, salah sijine warga Desa Wajak Lor sing geluti penggawean dadi tukang adol jamu gendong, yaiku Sri Agustina dulur. Dheweke nduweni usaha utawa ilmu gawe jamu gendong iki kawit usaha turun-temurun sing wis diwiwiti teko taun 1987. Dulur, nah kalau samangke nopo ingkang diaturaken burah kula wau bilih warganipun kathah ingkang ndamel jamu Jawa nggih niku jamu tradisional. Lah kados pundi proses ndamel jamu menika langsung kemawon nderek pirsa kalian ingkang tukang ndamel nggih niku Bu sinten? Bu Sri Agustina. Nggih. Bu, dados pun saged dipun jelasaken Bu, menika jamu napa mawon Bu? Menika kune rasem, brah kencur, suruh kunci pepet, kalih gepyokan, luntas, macan kerah, jamu pace, apa mana itu mas? Cabai buyang, sampun menawi. Terus ngaten niku panjenengan ndamel ngoten niku ngilmunipun niku turun temurun apa memang panjenengan memang belajar mien? Turun temurun. Saking mbah. Terus bahan-bahane pun, Bu? Bahane pun nggih menawi kunir asem nggih kunir kalih asem. Ngoten niku nggih. Nggih, tapi diparingi jeruk pecel, kacang seger. Ngoten nggih. Khasiate pun apa mawon jamu ngoten niku, Bu? Nggih, menawi brah kencur nggih damel nyenengne mam, nggih damel nyegerne awak nggih saged. Ngoten nggih. Lah kunir asem damel nyegingne badan. Ngoten nggih. Resikne napa luntas damel keringat. Oh ngoten. Nggih.
Sauntoro Bu Sri sing duweni gawean dadi tukang jamu kawe taun 1987 beda critane karo Pak Huri sing wis miwiti usaha ning bidang budidaya iwak hias kawe taun 1986 iki. Iwak hias sing dibudidaya karo Pak Huri salah sijine jenis maskoki. Pak Huri niko petani ulam hias. Sugeng siang Pak Huri. Nggih, pendingan kono apa Pak Huri usaha ulam menika Pak Huri? Mulai tahun 86 nggih. Lah, ulam napa kemawon Pak Huri ingkang panjenengan anu menika? Jenis hias napa? Koki. Mas koki. Lah kados pundi Pak caranipun ngerumat ulam koki menika? Nggih, kedahipun pertama nggih napa niku caranipun pun setel hari ini aku mulai induk dengan saya. Okay. Pun sudah akan pilih jantan betinanya. Okay. Pun sebaring kangkung ngoten kok kangkung kawan ngoten. Okay. Penjenengan bibit piyambak nopo tumbas bibit pak? Bibit piyambak. Bibit berarti netas piyambak ya? Piyambak. Ngapunten dere perso. Umpami penjenengan nyadi mboten niku bibit pun. Mboten. Jadi nyadi ini pun sampun. Sampun paling tak minimal ya. Harga 3.000 3.000 niku 3.000 niku per ekor sepi tenaging pun niku. Nah, sementen. Tak menten niku. Nah, nyadine apa temu di Pak? Itu di pedagang. 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 Iya, pedagang. Saking mundi mawon niku. Saking tulung aku mawon niku termasuk. Iki dibetah temu di Pak niku. Datang seluruh Indonesia niku betah. Seluruh Indonesia. Mas nggih. Harapannya napa? Halo? Harapane panjenengan napa? Di sebatas niki lebih sae pemasaran niku jelas. Oh, ngata. Ada pelatihan, Pak. Iya, pelatihan. Pertama pelatihan untuk kelompok pertanian, iya. Kemudian kelompok ikan karena kita potensinya ikan. Iya. Jadi ya, untuk itu kemudian jamu gendong juga kita adakan pelatihan di tahun ini nanti, iya. Karena bertahap. Kalau kemarin itu dari kelompok tani dan juga apa ikan sudah terlaksana, kemudian yang tahun ini insya Allah nanti untuk jamunya sama sangkap burung seperti itu. Mari ngene isih akeh sing kudu sampean weruhi babakan Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Dulur. Ojo nandi-nandi, terus disimak wae Mbangun Desa.